Ya, nah. Ini sama saja terapi Mas Bro ya, terapi untuk menjinakkan konin. Oh, nah, Mas Bro. Masalah. Kita naik yuk. Gaspol lagi pokoknya cat gue. Pasukan-pasukan pengejar rupiah ini Mas Bro. Ini juragan Yotel ini, bosnya ini Mas Bro. Wes. Ini pasukan-pasukan pengejar rupiah Mas Bro ya. Jam 2.00 sekian masih gaspol. Cetan memang full. Jual bibit ini. Hei, iwak krok ye. Nah. Oh, masih banyak Mas Bro. Ngumbah ingon-ingon Mas Bro. Kira ngadu sih ini iki Mas Bro. Boyo. Foto-foto boyo. Iki boyo ngi boyo ya. Nang tong. Yang ini kira jenengane boyong ini boyong iki Mas. Dolan nang dolan glubuk kabeh. Iki sampune iki rasa dolan. Kono omah wae, Mang. Meneng. Nang tong, dilihat to. Wis mang jadi lama. Oh, Mas Bro. Lumayan ini Mas Bro. Panjang. Besar. Ini dari kecil Mas Bro ya, dari sejempol kaki ini sudah lumayan besar. Usianya 2 bulanan berarti Mang ya? Telu, usia bulan itu. Telung bulan. Nah. Yes. Aduh. Air berjemur. Yes. Berjemur dia Mas Bro. Jangkrik Mas Bro. Jangkrik. Nah. Nah. Oh, buat makan sirpu. Kita naik. Biar lagi asik mainan Mas Bro. Nah. Yang. Lo. Dan di tangan. Boleh lah. Sama jangkrik kecil-kecil ini Mas Bro. Habis ngabisin ya. Seneng dia Mas Bro. Wes saya berjemur ya Mas Bro. Kalau sudah pergi sudah ya Mas Bro. Nah, di sini dia Mas Bro. Mangap ya dok. Pemangap dok. Ayo, putih dok. Tangkap dok. Oke nih dok.
ngatung, saya ngompo tung, saya ngompo. Wow, Mas Bro, giginya. Ini kalau gigi tangan sudah dedel duel ini, Mas Bro. Tuh, giginya tajam tuh, Mas Bro. Tuh, saya ngompo tung. Ini giginya, Mas Bro. Kayak ngompo. Jarum. Saya ngompo. Masalah mong tuh itu ya. Ya kalau sudah pergi dari tempat jemurnya sudah ya Mas Bro, berarti sudah panas ya Mas Bro, mau cari tempat dingin ya. Ini nanti besar ini Mas Bro ya, bisa sebesar pohon kelapa ini kalau udah bertahun-tahun. Juga tung terus mangap tung siombo terus. Nah Mas Bro. Masalah. Wes kre. Nek berjemur wes. Ini lumayan ini Mas Bro. Udah segini. Iki lah Mas Bro. Boyo eksis karo boyo iki Mas Bro. Boyo eksis karo boyo. Wes. Enggono deh Mas Bro. Dia lagi terhat. Itu makannya ikan kecil-kecil Mas Bro. Kalau konin itu harus rajin Mas Bro ya. Harus rajin. Ini cara bikinnya kayak kemarin Mas Bro ya. Yang kita racik itu. Start. Nestar bikinan sendiri Mas Bro. Masih di tutupi Mas Bro ya, tapi dibersihkan. Ini untuk rosol Mas Bro. Minimal ada 3 berarti Mas ya. Wadai. Ini kroto Mas Bro. Kroto kita cari waktu itu. Piringnya kecil-kecil Mas Bro. Jadi untuk mendongkrak emosi konin ini kroto inilah Mas Bro. Kroto keras Mas yang kecil ya. Nggak perlu banyak-banyak Mas Bro. Kayak kabeh berarti, Mas. Iya. Kasih semua. Kayak itu tahu sawinya enggak kayak ini. Mau. Pilihnya kecil-kecil Mas Bro. Woi, mulutnya no? Mulut. Ya, nah. Senang dia Mas Bro atau Roto. Yeah.
ini sama saja terapi Mas Bro ya, terapi untuk menjinakkan koni. Kita ngasih makannya kayak ini Mas Bro, bikin dulu dia lapar Mas Bro ya. Terus disuapi Mang ya. Kalau dia sudah lapar, nanti kan dia jinak Mas Bro. Lama-lama dia juga jinak. Dia harus telaten. Orang itu yang nggak bisa jinakin itu di waktu Mas Bro ya. Jadi banyak orang itu kalah waktu. Memang kalau di burung itu waktunya harus lumayan Mas Bro, harus benar-benar perhatian juga. Kalau dibikin lapar nggak mungkin nggak mau Mas Bro. Jadi semua itu butuh proses Mas Bro. Ini pelatok yang kemarin itu Mas Bro, yang ngambil itu Mas Bro ya. Iya. Tangan. Kan enak. Jadi dia kalau segini udah suruh makan sendiri, nanti kalau besar nggak jinak dia Mas Bro, kurang. Allah berarti Mang ya. Ya biarkan saja sampai dia dewasa Mas Bro. Nah, jadi pasti jinak dia Mas Bro. Nanti juga kita lepas ini Mas Bro kalau sudah dewasa. Sudah besar Mas Bro ya. Sayang ini perempuan ini Mas Bro. Ini. Jadi kalau lanang, kalau jantan dia ada alisnya di sini Mas Bro. Ada. Nah, ada alisnya merah di sini Mas Bro. Itu sudah kalau jantan Mas Bro. Ini enggak ada, berarti betina ini Mas Bro ya. Biarlah. Betina juga cerewet Mas Bro. Buat masakan juga oke ini. Jus malahan. Cerewetnya minta ampun Mas Bro. Kasih makan juga nggak usah banyak-banyak Mas Bro, dikit aja udah. Jadi ini nanti konslet Mas Bro ya, jadi nggak diam-diam. Konslet ya, kalau untuk masuran cepat masuknya. Cantik Mas Bro. Ini sokon Mas Bro ya, sokon muda hutan. Masih terotol. Sama aja Mas Bro, pakan konin, pakan sokon sama saja. Nestar. Asal bikinan sendiri. Usahakan kalau sokon ini mau makan ini Mas Bro. Mana Bang? Mau makan uha Mas Bro. Jadi cari yang kecil-kecil Mas Bro ya. Ulat Hongkong. Yang kecil-kecil ini Mas Bro. Ini dicita saja Mas Bro. Ini tempatnya.
jangan yang gede-gede mas bro, cari yang kecil lah. Tak keri apa ngono? Hah? Ora keri apa? Enggak lah, keri apa ne? Kang wae, ben mlaku-mlaku ngonoan. Nah, uhannya ya, bro. Pokoknya harus makan uha, mas bro. Kalau rajin kayak ini kan enak mas bro, jadi jangan sampai kodol lah mas bro ya. Ini bersih ilmunya nanang ini, jangan ditiru mas bro. Kalau nanang ini kodol orangnya. Kalau kesini aja masih saya present mas bro. Nah ini saya berpotong susu bekas gombal ini bayu bernempeng. Kuih kan wingi sih kan orang. Lah ya podo ayo. Wingi-wingi saiki yo. Oh kancane sing wingi pangkat dibahas. Emang kenyataane yo. Ini sogon yang di kandang hitam itu mas bro ya. Kita pindahin di sini. Kandang putih sekarang pindahnya. Dan ini gacor bocor ini mas bro. Cuman masih liar. Kalau sogonnya biarlah liar. Nanti juga lama kelamaan dia jinak sendiri. Kalau mau jinakin juga enak mas bro, bikin lapar terus. Tapi lapar nanti ngasihnya makan di kriji ini. Asam lambung piye ngono ya? Nah, ora teh wis anti mah deh itu. Wis ora bakal mah deh. Wong ora mangane asam lambunge naik malah manuk ora dipakani. Ora usah kok ora dipakani nek manuk. Nah, itu mas bro. Jadi kalau sokun saya harus makan ulet Hongkong ini mas bro. Nasi ulet Hongkong. Nasinya juga gasing mas bro, mau 10, mau 5, mau 3. Nasi banyak-banyak nggak apa-apa mas bro. Dia makan uga mas bro. Ya. Mandiin amunisi mas bro, ini pakan saya mas bro. Gokong, gokong. Burungnya liar ini mas bro. Burungnya burung liar ini. Dia harus hati-hati. Jadi harus bersih mas bro ya, kalau burung mainan itu harus bersih terus, pagi sore kita bersihkan terus mas bro. Pokoknya durus kayak anak dewi lah. Jadi jangan asal-asalan, kalau burung mainan itu pagi sore harus dibersihkan, bikin senyaman mungkin. Ini bersih semua ya bosku. Jangkriknya cuma dua, jadi cuma dua saja mas bro. Dun. Yo pokoknya totalnya 740 ya. Yo kayak 810 kok kayak 800 ya enggak apa-apa. 700 second ya jadi. Yo kak duit ini. Kok kok duitnya gua bagi-bagi bar. Lah. Gua kok kabel gua SID yo ditoke kan lucu. Yo SID yo gulur kok yo tambahin meh kok. Makane iki ngiring anu kolam sing bener. Lah. Mulai ora tau latok. Oh, cair meneh iki mas bro. Aku rasih jom riang ini, aku awakku rata penak lho. Wah. Ini kurang terus, wah lah. Malah dikai 700 mas bro. Nah.
Oke Mas Bro ya, mungkin hanya itu saja. Pokoknya aku tak rundingkan sini karo bos iwak iki juragan empang iki Mas Bro. Ngopi sik, ngopi-ngopi dhisik Mas Bro. Wis. Wis ngopi cair, wis seger Mas Bro. Kena gumurul ngomongi. Ya ini seram mengisiku Mas Bro. Harus ngerundingan mengisiku. Wah, ngerklaim 10.000. Berangkat. Berangkat. Lah iya iyalah. Cilik kita ini 10.000. Ini 10.000. Gak angel gak kasar kon moncer-moncer ya angel lah. Ini aku tuku montornya 10.000. Karuan bojone seneng tukunya montor matic. Itulah Mas Bro ya. Orang itu beda-beda Mas Bro. Ada yang seneng hobi beli mahal langsung sekali jadi. Ada yang proses. Kalau mercon ABS itu hobi yang proses Mas Bro. Sunggokong itu burung bahan proses mulai dari nol sampai alhamdulillah dapat burung ini, dapat bungkus kacang terus Mas Bro. Pokoknya penting kopi susu pang aman.